Assalamualaikum. Nah, ini bis kita ya. Nah, sekarang kita udah tiba di rest area pertama. Jadi perjalanan kita dari Hanoi Airport menuju Kota Sapa itu durasi perjalanannya 6 jam dan ada 2 kali stop di rest area. Nah, sekarang kita udah sampai di area rest area pertama. Nah, ini kondisi seperti ini. Oke, gue set lebih detail lagi ya. Di sini ada jual kue. Ini kuenya mirip kue cubit di Indonesia. Tadi gue udah cobain 3 biji. Satu bijinya harganya 10.000 dong. Ini kayak di Indonesia juga. Ada jual nasi juga, ya. Nampakannya seperti ini. Kalau teman-teman lapar mau makan besar di sini bisa juga tuh. Ini untuk menu nih. Lagi mahal. Harganya normal. Oke, kita geser lagi. Ini ada kedai-kedai ala Jepang. Ada toilet. Soalnya berbayar. Dan ada snack-snack. Jadi kalau teman-teman nggak sempat beli snack di airport, bisa di sini ya. Mungkin lebih murah daripada di airport. Kayak suling ya. Kayak suling ya. Kayak suling ya. Oke, kita berhenti di sini 25 menit ya. Dan kita udah mau berangkat lagi. Nanti gue bikin vlog lagi di rest area kedua ya. Nah, ini juga sama yang tadi. Kue-kue, ada sosis, ada sandwich. Oke, okay. Oh, drivernya belum siap, kita tunggu aja deh ya. Oke, okay, gitu aja, sampai jumpa di next vlog di rest area kedua ya, nanti gue bikin vlognya juga. Bye.